Sebaik ada Bandar lagi. S2 12 juga kalau manggung katanya di depan drumnya. Si, Be si Beben? Gak tau namanya. Ih, gak kenal loh. Drummer SD12. Dia oh. juga di depan, jadi di, ini panggung di depan, <coughs> mau di depan pagar. Kurang <coughs> <coughs> lucu ya? Oke. Gak masalah, gak masalah. Ini bukan acara lawak. Iya. <coughs> awalnya, awalnya sebenarnya ini iseng. Jadi gue taruh anu si Marto kalau kalau gue kan bawa kemeja dua, kemeja hijau, sama kemeja batik. Terus kayak gue bilang pakai yang mana ya? Dia bilang, tiba lo pakai baju batik eh uh, kalau pakai yang batik ntar gue buka baju oh ya udah gue pakai aja batik biar lu buka baju udah nggak ada maksud apa apa nggak ada maksud apa apa Bener-bener kayak udah gitu buat hype, ha buat happy, happy itu happy awal nah. manggung awal manggung right. di toko fe terus pas gitu gue tuh naik panggung gitu ada orang kayak wah palura <laughs> gitu terus udah kan manggung segala macem terus akhirnya jadi eh kayaknya lucu juga nih pakai aja lah besok lah ada hmm. lagi kan besok ya udah pada saat itu kan gue gak berpikiran bahwa barang suara akan jadi segede sekarang gitu. Yeah. Jadi ya buat fun aja lucu-lucu gitu Begitupun ya. dengan Marco buka baju mulu <tik> 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 Vincent dan Deka sejak masa remaja sudah kompak bersama dari anak manja beranjak dewasa hingga kini dekat usia senja. Beragam acara sudah pernah dicoba Hingga nyari masuk penjara Sekarang yang berbeda Seputamanya Vincent dan di

Akhirnya ke sini oh, juga. Suruh nyanyi. Satu jam saja. Bukan. Audi hitam oh. itu. Oh itu Iga Mawarni. Bukan, oh, bukan. bukan nih. Audi. Oh itu Audi ya? Audi itu. Lo kalau nggak tahu-tahu banget nggak usah. Nggak <laughs> usah. Iga Mas Sardi, ini berarti lo... Uh, sama Lukman Sardi, saudara nggak? Enggak. Uh, enggak kok beliau itu kan Mas oh, itu Lukman kan itu Sardi, Lukman kan Sardi, kan Lukman Mas Sardi, Lukman sama Sardi. <laughs> Aduh, terima kasih. Iga Mas Sardi, seniman uh... pentolan bara pentolan bara suara, Trisan Waduh, oh, ya. gue tau lu sebenernya Trisandua dua itu lu. Gue tau yang pasti di cek itu lu. Apa band apa tuh? Cek pau, apa tuh? Sofa enggak, enggak. Apa sih? Engga, enggak dia nggak tahu. Ada.. Udah! mau usah info Iya, iya, iya. Oke lah. Uh, Jadi Soul Vibe tuh band kayak Jazz Pop gitu. Oh. Berarti sekarang ada berapa band sih? Kita enggak. ngomongin yang lain aja ya. Kita, enggak, bukan yang itu. bukan <laughs> Ini arahnya kemana sih? Gue bingung sendiri. Enggak, maksudnya kita ngomongin uh, karir lo bermusik ya. Oh, oke, okay, oke. Okay, lo kan kalau dilihat sangat bertalenta, <laughs> sangat skillful. Dengan suara yang khas, ya kan? Dengan band yang powerful. Ya. <laughs> Iya dong, maksudnya kalau dia baru suara mau tuh kayaknya energi penonton tuh jadi kebawa berpower gitu. Oh iya iya. Semua ada di diri lo dong, ya gak sih? Sama teman-teman gue lah. Gak cuma gue sendiri. Iya, tapi kan lu kan frontman. Oh iya iya. Ya kan? Iya. iya. Sama kayak gue tuh di Club itu juga gue frontman. Enggak dong, lo kan drummer. Frontman yang lembut. Tapi spotlight-nya kan drummer. Gue bilang yang spotlight-nya ke drummer cuman apa Tommy Lee sama dia doang. Oh iya iya. Ada drummer SD12 juga kalau manggung katanya di depan drama. Si Beben. Gak tau namanya ih gak kenal lo ya eh. bener-bener di ST12 dia oh. juga di depan, jadi di, ini panggung di depan, mau di depan pagar Kurang lucu ya oke gak masalah, gak masalah ini bukan acara lawak gak uh, yeah. lo uh, Tris and the Wild, gue tau lo Tris and the Wild abis yeah. itu uh, gue gak lah bubar atau bagaimana lo cabut dari Tris eh, and the cabut. Wild cabut terus lo bikin Baras Suara mm -hmm. uh, lo dulu berarti nyanyi ya, gak ya? enggak, gue tuh pertama kali nyanyi malah di Baras Suara lu gitar, oh main gitar, sambil iya gitar, lu ribut sama, gitar sambil gitar, gitar aja udah gak usah pake, ribut sama vokalisnya. anjir, gak usah gosip, gak usah gosip, lu marah. gak maksudnya ada dua alfa, katanya situ ada dua alfa lah, gak maksudnya baca yang enak-enak aja lah, iya, karena apa ribut itu? Enggak lah, gue enggak-enggak ribut. Maksudnya emang perbedaan visi dan misi lah. Ya itu ribut. Setelah petis juga begitu. Oh gitu. Mirip-mirip lah. Sama akhirnya bikin baras suara, itu baras suara kan ya lu gitu. Baras suara lu yang ngumpulin anak-anaknya gitu. Lu pendirinya berarti ya? Enggak ya? Lu yang ngumpulin anak-anaknya semua? Iya, iya, iya. kasih kesempatan ngomong lagi guys ya. Ini, ini abis Iya lu jangan, gitu dong. Ya ampun bang, ya Lu berarti yang milen si Husein, Nabil, sama... Gak ada, ada, bukan gak ada. Gesit. Oh iya, gesit. Ya, Udah, sekarang ngomong. Oke, siap bang. Jadi, eh sayang Kayak di ospek anjing. dua duanya ngomong gue dengerin aja. Iya, kita terlalu bawel. Iya, Jadi host tuh harus ngasih kesempatan. Ngomong kamu, jangan gua ngomong sendiri mulu. Mulut tuh kayak comberan dasar. Yuk, ngomong gak, ngomong. Pertanyaannya apa? Oh iya, iya. Bara suara, bara suara. Iya. Lu pendirinya kan? Iya. Maksudnya bara suara tuh bukan lu nongkrong sama anak-anak ini terus membuat band tapi lu udah ada gambaran Gue mau bikin band seperti ini basisnya kayak gini, ada vokalis uh, kayak gini, gitarisnya kayak gini, drummer kayak gini. Iya. Jawabannya cuma iya. Betul. Iya, yeah. oke. Okay. Uh, jadi sebenarnya kan awalnya gua Ya, maksudnya dengan dengan berbagai macam kan jadi sebenarnya kalau mau share singkat tapi stressan doang gua habis masuk soul vibe terus gua sempat kan gua sama Tika ada di dan juga. Oh iya Tika ya. Habis itu gua sempat uh, apa session player tuh uh, hmm. kanan kiri sama gua sempat main sama Raisa juga. Terus habis itu dari situ dengan bekal yang gua punya gua gua, gua, gua gua rasa kayak nih kayaknya gua punya punya formula di kepala gua yang belum pernah ke, belum kejadian-kejadian nih yeah. yang hmm. gue pengen bikin musik ter, yang bentuknya begini, bandnya kayak gini. Cuman itu kayak Mungkin resource gua kurang kak atau temen gua waktu itu masih belum banyak juga Jadi setelah pengalaman-pengalaman uh, di beberapa band itu Gua ngerasa, ah kayaknya gua udah cukup nih untuk punya apa ya Kayak im imajinasi yang solid gitu Kayak tentang apa yang gua pengen bikin ke pola hmm. gua Dan akhirnya satu-satu gua ajakin kayak uh, gua, gua butuh orang yang uh, Gua butuh orang yang bisa support gua Jadi yeah. orang yang pertama kali gua ajak uh, TJ, gitaris gua okay. hmm. Kenapa? Karena dia orangnya emang supportif dan dia bisa, bisa yang kayak J kita bikin ini yuk, ayo! ayo gitu lah. Uh, semangatnya yuk. ya. Semangat, ayo. gitu. Selalu keringetan terus lagi <tuk> <tuk> ya. <tuk> iya. <di>, kipasmu. <tuk> terus jadi, ya udah dari situ. Gue ngerasa, oke okay, gue udah satu partner yang, yang, yang gue bisa brainstorming. Dan dia bisa ngasih afirmasi positif gitu. Ah, kayak, okay. itu kan penting kan. Jadi karena uh, waktu awal-awal kan pasti lo gak yakin-yakin amat juga hmm, gitu. Uh, pengen bikin band kayak gimana. Kan? Dia tuh bisa ngasih uh. motivasi itu. Terus kemudian gue butuh drummer yang kayaknya, butuh drummer yang keren banget nih. Karena band itu sebagus drummer lo gitu. Iya, iya, iya. Oke okay. <laughs> <laughs> Makanya Klavitis <laughs> gak, <bagus. laughs> Makanya gak maju Makanya gak maju-maju Terus akhirnya nemu lah Nemu, Marco yeah. Iya gitu. Marco gue ajak kan Gue sama-sama di Didi Raisa terus kayak Oke okay, gue butuh drama ini dan Marco akhirnya mau Terus gue juga pengen ada vokalis perempuan gitu Akhirnya gue ngajak si Asteriska Karena emang suaranya kan uh, Agak psychedelic gitu hmm. ya Gue butuh yang gitu-gitu tuh yang agak-agak etnik gitu Cuman gak mau terlalu uh, Apa ya gak mau terlalu etnik banget juga masih ada modernnya Terus Uh, terakhir sebenarnya gue ngajak basisnya itu awalnya si Pandu, 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 pandu Fatoni pandu, kan? uh. si Morfem, Upstairs gitu. Nah terus uh, kita beberapa kali latihan dia kayak wah Vespa gue mogok nih. <laughs> terus kayak, wah, gue lupa gak? Wah, terus kayak gitu-gitu <laughs> kan. Mungkin dia sibuk sama Upstairs. <laughs> yeah, yeah. Kayak, wah, uh, Pandu kayak Sulit sih. nih. Parah, Pandu. Parah. Parah lo, lu, Du. Parah. Kacau lo. Lu. Parah, fuck, Pandu. Nggak komit lo, Du. Nah, Pandu Pandu MU, <laughs> Dia anak Emu. <laughs> <laughs> iya, geng MU. Terus, terus, oh. terus, akhirnya lo ngajak Gesit. Tapi lo, kalau lo apa gak? Apa? Lo geng apa? Bola. Enggak, huh? gue gak, gak itu. Lo ngikut bola? Enggak suka bola? Biasanya. Kok gitu sih? <laughs> <laughs> Kayak jadi gak bisa berkembang nih. <laughs> kalau <laughs> lo suka MU, yeah, gitu yeah, biasa ada yeah. gimmicknya. Oke terus terus terus. Sampai nah, akhirnya gesit, gesit. Karena waktu itu mau di mana? Satu hal, kan gua kalau gesit teman temenan lama kan. Nah, yeah. Terus emang waktu itu kita latihan tuh di studionya Tika atau di Kemang. Nah mm. Kemang itu waktu itu si Pandu gak dateng kan? Kayak wah siapa ya? Terus saya udah gerak aja lah suruh suruh sini lah kan seru gitu kan padahal ya, gitaris padahal gitaris terus gitu anjing gua main bass sih, gini udah ya gua bawa bass abang gue nih udah udah lagu kayak gimana kayak gini 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 terus sama lama anjing kok cocok ya gitu dia belum pernah main bass sebelumnya lah ya gitu Waduh. terus habis itu ya udah ternyata cocok vibe-nya juga kocak gitu kan orangnya seru dari situ ya udah berlangsung berlangsung akhirnya kita mau live pertama kali kita kayak gue pengen, gue ah gue pengen ajak satu vokalis cewek lagi nih biar seru nih biar ah. suaranya lebar gitu kan gue ngajak ya putih terakhir ah. udah bisa dari bis, situ bis, bis, bis terus jadi Masar. konsepnya memang memang tiga vokalis ya yeah. berarti ya dari awal do, 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 apa memang nggak sengaja aja di tengah-tengah baru Enggak, emang kan kiblat gue tuh Hedi Marco sama Mario kahitna hmm. oh kahitna oh itu oh, bagus kahitna. ya hmm. yeah. kenapa nggak lingua ada <laughs> <Gak laughs> <Gak laughs> tahu ya ada dong nah ada. ini anak-anak sekarang tahu nggak putri tahu nggak lingua wah Soalnya gue tahu gue dengerin solfa kahitna kahitna kan? Kaina tahu. 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 tahu kan? Ya, oke. Okay. Ebitri tahu. Tahu. Oke. Okay. Uh, eh Alpha Singer, Elva Singer. Cool Colors, Cool Colors. <laughs> udah enggak tahu Cool Colors. Ari Bo. Ari Hasawi Ari iya, ada, ya, ada ada, ada juga. Ada juga, juga. Iya. Oke, oke, oke. Kalian berdua ngobrol deh, kayaknya <laughs> gak, <laughs> gak, belum tahu satu. Pakai okay, setelah itu terbentuklah udah jadilah yeah, uh, yeah. barat suara itu uh, berarti langsung ngeluarin single single pertama apa? Enggak. Bahas bahas ya. iya pokoknya pada, saat itu kita apa, latihan dulu tuh dua tahun kan, dua tahun gak manggung. Ini buat soal dua tahun. Dua tahun gak manggung latihan dulu. Band tuh begitu bro, <laughs> latihan kagak gitu udah manggung udah bikin album, pansan begitu hasilnya. Oh dua tahun, gua dua 2 kira, tahun dimatengin sepertinya. dulu. Iya 2 tahun, dua tahun. Itu betul pencariannya dua tahun tuh. Dua tahun, dua tahun, dua tahun kita bikin lima laguan lah kalau nggak salah. Abis itu live, Udah mulai manggung-manggung kecil-kecilan lah, mau hmm. kecil-kecilan. Terus habis itu, uh, dari situ kita di ha, apa kayak di sign sama label Junior Records. Dari situ, udah. Itu single pertama kalau nggak salah dibilang enak. Ya memang enak Bener. ya. Iya kan? Bukan Baras, dong. Ya? Bukan. Itu Barakatak, Bar Pak. Terima kasih. <laughs> Barakatak. <laughs> Barakatak. Yang ngasih jokes juga <Bara kata. laughs> <Bara> dia <kata>. tadi. <laughs> Bapak dibilang ya enak. Ya memang enak. Barakatak. Barakatak. <laughs> Masa dia nyaut mukanya merah tuh. <tuh> Perawatan Habis skincare. Bang. Makanya pakai ini. masuk. Lu okay. apa? Kiblatnya kemana sih kalau untuk bara suara? Enggak. Uh, kalau bara sih sebenarnya kan eh apa ya kayak eklektik banget deh. maksudnya beda-beda kayak Marco Pop, Gerard Jazz, DJ 90s rock gitu. Nah, kalau gue emang lebih suka yang kayak African musik gitu. Jadi Serius? African? Ya. Waduh. Nah, Tapi kayak apa seru... contohnya? Bar. Eh, bar. Enggak. Kayak ada band dari Afrika yang gue suka banget namanya. Samuel Eto'o. Bukan, <laughs> <demamai mula. laughs> <Gua juga laughs> mula, itu pemain bola. Gue juga tau. bola anjing. <laughs> 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 Oke, okay, terus terus. Dari Dulu. Afrika apa itu varian baru Corina. <laughs> Omricon, 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 Omricon. Yeah. Ya terus <laughs> terus. Jadi uh, mm, si ada band-band-band-band Afrika gitu, band Mali namanya Songhoi Blues. Satu gue suka tuh terus beberapa beberapa musisi dari Mali, dari Mali, Tom Tom, gue mau ngeluarin loh, <tong> <tong> tapi semangatnya itu kan barat suara kan kalau manggung ya dengerin dengerin hmm. di ini aja kan itu kan membara banget oh, kan lagu-lagu iya. lo -lagu, walaupun gak update tapi tetap ada yeah. itunya gitu. Dan dari gaya manggungnya juga kan iya, itu juga iya. sangat iya. apa budaya banget pakai baju batak ya. Batik, batik dong. <laughs> Udahlah, kita tidak mau capek gua. Oh, baju ada. batak nggak ada. Baju gini. Uh, Leo uh. bagi korek Leo. Baju batu. baju batuk, oh, batuk. Iya. itu okay. semangat semangat begitu lo ngambil dari mana gak? Nah jadi kan sebenarnya kalau barat tuh gua have apa apa kayak uh, menitik beratkan ke so, ritme kan ritme ah, maksud gua. Iya. Ya ritme tuh segala-galanya lah. Jadi kayak makanya lagu-lagu sebenarnya emang kayak bener yang lo bilang kayak nggak terlalu yang upbeat yang kayak duk duk -du -du, oh, oh, oh. gitu cuman kayak duk duk tak duk duk tak duk duk tak, du -du -tak oh. nah gitu kan nah itu gue ngambil kayak gitu-gitu dari Afrikan okay. Afro Beat okay. yeah. iya yeah, yeah, yeah. dan kenapa 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 ke situ karena kalau gue ngelihat kan emang sebenarnya yang bikin lo orang bisa trance gitu kan karena emang ritme kan yeah. maksud gue Ya kalau misalkan dari dari sisi yang modernnya kayak lo clubbing gitu lo dihajar empat per empat terus yeah. lo lo kan malam capek Iya, ya kan? Kalau kebanyakan jadi capek gitu terus. tergantung oh, barangnya iya. apa dulu. <laughs> Bukan maksudnya barang apa di sebelah uh, lu. Barang sepah. suara. Aduh, barang suara. Eh, bagaimana Di dalam, di Ya. Yeah. Jadi kalau ketika, sorry, sorry, guys. kalau misalkan uh, ngelihat sejarah ritme itu kan kayak misalnya di Afrika kayak suku-suku itu kan emang lu bisa trend so cuma gara-gara kayak beat yang lu mainin rame gitu kayak. Dung itu kan bisa kayak. Bikin uh, orang ini bikin ya orang kayak apa trans gitu semangatnya semangat. kayak energinya iya, bangkit bener, gitu gitu dan tapi gua denger apa Suara tuh kayak begitu berasa kayak ih nggak tahu kenapa tiba-tiba otomatis kayak berasa ada kayak apa energi Afrika masuk oh, ke Pas ada wow. oh, lagu apa tuh ya padahal gue juga baru tahu Afrika ada baru Barasuara Tidak lagu apa lagi eh gua gua dengerin lo semua oh iya, iya hmm. gua fans Barasuara mania apa mana. apa apa yang apa yang apa yang lagu apa Lagu lagunya Barat Suara. Yeah. Album gue mainnya. Oh, albumnya apa yang pertama? yang eh, paling bagus. Ada tuh albumnya Barat Suara. Iya, yeah, yang pertama kalau kau dulu ya. Iya. eh, <laughs> <laughs> yeah. eh, tapi itu loh maksud gua, gua berterima kasih banget, kan waktu ini gue belum pernah ngobrol secara langsung, cuman waktu itu kan Bara awal-awal kan diundang ke show. Ke show. Ke show. kan dan itu eh uh, sejujurnya ngebantu banget. Maksudnya ngebantu banget dari orang jadi tahu maksudnya. Oh iya. Yeah? Iya banget ya terima kasih. Wah, terima kasih kita yang terima kasih. Terima kasih. Wow, terima kasih. Terima kasih. Wah, karena tunasnya juga terbantu karena bara suara. Oh, enggak Gitu bara suara tuh, tuh tunasnya jadi makin makin naik. E oh, iya. Itu karena bara sejak sebelumnya nggak naik. Oh gitu ya. M gitu bara suara masuk kita oh, serius tuh. Terus kasih itu <tyler> apa? <tyler> eh, <tunasih> menjilat. Tapi gua beneran. Iya iya iya. Ah lu jangan gitu. Ah jadi nggak. Beneran. Tapi live lu bagus banget ga? Bara suara tuh ya karena. Soalnya banyak band-band yang kalau di rekaman, di maksudnya kayak bagus gitu ya. Tapi ternyata pas live nya berantakan, pales ya, ya, ya. lah. Apalagi kalau ya. barat suara ya prima gitu. Iya benar. Raga. Oli. Prima, prima raga, anjing. Prima raga. Oli gue siapa yang betulin? <laughs> Oli prima. Ya. Ah nah, ya oke. Ya, oke. Okay. Oh, okay. uh. tapi entah kenapa gue album kedua lu, gue nggak tahu mungkin banyak juga yang ngomong ke lu. Gue nggak yeah. tahu kenapa gue tidak. Beda tiga... ya. I bukan beda tapi apa ya gue. Iya yeah, iya. Yeah. Album kedua tuh. Nah, biar diterangkan dulu, kenapa? Gak, ada apa dia, album kedua? Tapi gue pengen tahu apa yang coba. Kalau yang gue rasakan ini. tuh kayak kok ini kasar kayak kok ngempos gitu atau kok oh iya. kok gue nggak menemukan lagi kalau pertama album <coughs> pertama lu kayak ya, ini ya, ya, nih, ya. Ben, ini Anjing ini apa nih band nih anjing keren banget. Ya, ya. Pas album kedua tuh kayak oh iya barat suara cuman nggak tahu gue ber ya. berulang kali gue apa gue dengerin baru sekali kali ya. gue dengerin ya. ah kagak dapet gue paling satu lagu ada ya, lah ya. gitu. Iya tapi itu menarik sih maksudnya gue selalu berpikiran ketika maksudnya ketika album pertamanya itu ibaratnya uh, dalam 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 konteks juga meledak lah ya gitu misalnya hmm. tapi pasti orang punya orang akan punya ekspektasi tertentu tuh iya, apa yang mereka iya. lakuin di album kedua dan ekspektasi itu yang sebenarnya um, ber, ber, jadi bisa jadi bumerang buat bandnya sendiri kan jadi lo akan akan namanya apa namanya kayak lo akan punya uh, Prinsip bahwa, anjir gimana caranya mengulangi kesuksesan yeah, album yeah, 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 Typhoon, gitu. iya, itu, itu kan berbahaya iya, bahaya itu. banget dan, iya. dan di album kedua ini, memang akhirnya kita nyoba cara baru dan apa namanya nyoba cara cara yang berbeda dari album Typhoon gitu Dan gue ngerasa kayak gue nggak pengen mengulang bikin bahasa-bahasa part 2 iya. atau gue uh. gak pengen mengulang Api dan cara uh. part 2 mm. gitu Jadi gue bener-bener sama anak-anak mencoba hal-hal yang baru yang emang bener-bener sangat berbeda dan akhirnya dari situ orang bisa melihat kayak oh emang bandnya ada di posisi bukan posisi ya ada di dunia yang udah jalan dari si album Typhoon yang yeah. nah, terlepas dari orang-orang suka atau enggak gue enggak bisa menafkahi ekspektasi orang ya yeah, yeah. yeah, yeah. dan itu sama sekali ketika orang nggak suka gue gua, gua sesimpel kayak oh ya udah mungkin memang lo kan ada orang-orang tipe yang kayak kita misalkan negeri Metallica gitu kan yeah. lo kan nggak pernah peduli album setelahnya kan setelah Black Album tuh orang jalanin yeah, yeah. tren gitu uh, kalau misalkan yeah di era gue kayak misalnya gue suka The Strokes di album Is This It gitu album setelahnya gue gak terlalu suka bener cuman iya gitu iya gue sih Metallica kan stop di Black Album gue iya kan oh, dan even kalau mereka main live juga masih album-album lamanya kan iya album ya, tapi bang. kenapa dari dari dari, dari hmm. Injustice terus habis itu hmm. dari Kill Emo terus maksudnya kan kenapa berhenti di, di itu ya kenapa di Black Album ya nah karena uh, itu satu hal yang gue ngerasa band itu bisa band itu kayak dalam satu waktu dia bisa memot energinya dengan sangat baik. Satu karena mungkin persiapannya tidak terlalu dibebani sama ekspektasi orang-orang yeah. di album itu uh -huh. gitu. Karena kan kayak ibaratnya kalau uh, pepatahnya kayak lo bikin album pertama itu seumur hidup lo. Yeah. Lo bikin album kedua seumur album pertama lo. Ah, oh, oh. oh. Nice nice insight <laughs> banget Yeah, iya, jadi iya, iya. memang itu dan ketika album itu, album kedua ini dalam ter, dalam 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 apa ya dalam dalam kabarnya gitu kayak memang tidak terlalu mendapatkan banyak atensi sebagus yeah. album pertama bahkan ada yang ke review jelek-jelek segala macam. Uh. Gue ngerasa kayak oh ya udah, berarti memang uh, lu nggak bisa maksain itu gitu. Ketika, Tapi so far responnya banyak yang masuk ke bar suara gimana? Iya sebenarnya banyak yang kayak kok jadi gini ya, kok jadi gini. Cuman gue ngerasa kayak nggak apa-apa karena justru ini yang dibutuhin dalam sebuah band. Jadi ketika lo ada di satu momen yang lu nggak nyaman, maksudnya lu ada di tempat yang orang nggak paham uh -huh. gitu, berarti lu akan menuju ke satu tempat yang lain yang gitu ya. Yeah, yeah, Dan yeah, memang yeah. gue yakin sih, banyak sih band-band yang bisa bikin album satu bagus, album dua bagus. Dan gue ngerasa ketika album ini, album ini tidak menjadi sehype album pertamanya, atau memang belum tentu tidak bagus. Betul, iya dong betul, betul. Uh. Karena uh, pada, pada proses pembuatannya, gue sama anak-anak tuh selalu mikirnya gini gue nggak bakal ngeluarin sesuatu yang setengah mateng. Jadi yeah. semuanya detailingnya segala macam itu pasti dipikirin yeah, 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 yeah. sampai benar-benar kita yang kalau gimana? Berarti ketika itu keluar produksinya sih gila gak? Yang kedua sih produksinya Ini sih kalau didengerin eh. anjing produksinya sih gila yeah, gitu. Yeah, itu. Jadi emang <tuh> emang ibaratnya kayak gue mana anak nggak mungkin ngeluarin biasanya gue gak bakal naruh di meja makanan yang belum matang. Iya. Yeah. Yeah, 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 Tapi yeah. ketika makanan itu dimakan orang nggak suka itu yang nggak bisa gue kontrol. Iya. Yeah. Yeah. Dan jadi ketika gue mencapai satu satu apa namanya satu satu pencapaian secara album, secara produksi, secara lagu dan lain-lain, buat gue itu udah cukup itu udah jadi di akhirnya itu jadi benteng ketika orang mulai nge-bash albumnya atau apa segala macam. Hmm. Gue bilang kayak nggak apa-apa. Toh gue nggak gue tuh nggak pernah berpikiran Album ini memang bukan album yang belum siap tayang gitu. Album ini udah siap tayang dan gue tahu. Cuman ketika lo nggak suka, itu nggak bisa kontrol. Itu gak bisa kontak. Kont yeah, yeah, yeah. ah, Tapi yeah. ada pengaruh ini gak? Gue banyak dengar pengaruh <coughs> mungkin kali ya. <coughs> Kecapean lo, manggung lo gila loh. Di album pertama lo, yeah. bara suara seminggu bisa, yeah. seminggu tujuh hari mereka manggung bisa empat belas kali <coughs> gitu. Dalam seminggu, ada <coughs> seminggu iya. ada 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 itu. Gosipnya itu. dua kali, pindah-pindah. Iya itu tapi emang emang salah satu faktor yang akhirnya bikin abu-abunya lama karena emang kita di mana di, di jalan tuh cukup panjang waktunya uh -huh. dan akhirnya uh, apa namanya itu menyita waktu kreatif lah jadi kadang-kadang kita ngerasa aduh udah fatigue banget nih karena kalau masuk studio juga jadi kayak anjir capek juga ya gitu nah, nah itu gitu gitunya gitu gitu ya nggak <laughs> bisa dibohongin ya, itu pertama ya, gila, gilaan manggung itu alhamdulillah sih <laughs> gila. Eh, yang budangnya di sini Ya Dulu di sini, dulu iya. di sini. Iya, Udah di sini. Iya, 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 iya. iya. Ada kanan, grab. Enggak tuh gua ngomong sama itu. Oh, Oke. Okay. Sorry. Oke, okay, terus uh, okay. ah, anjing, oh, gila random banget. Anjing fuck. Iya, ah. <tuk> iya, 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 Tapi oke, okay, kita flashback sedikit. Waktu lu tuh uh, belajar musik dari siapa, Kak? Uh, gue belajar musik pertama kali dari tetangga gue yang namanya Handri. Uh, <tuk> ini juga random nih. <tuk> Ngajarin <tuk> gitar? Ngajarin gitar. Jadi kelas 2 SMP itu gue inget banget. Kan Mau liburan ngapain deh terus kayak ini kayak kalau dulu kan tahun-tahun dua tahun-tahun sembilan sembilan dua ribu itu kayak kalau bisa main gitar keren banget. Yeah. Gitu. Uh. Kayak uh. lo kalau jadi anak band lo keren yeah. banget uh. Banget uh. tuh keren banget. Ya udah kan yeah. gue nggak bisa olahraga nggak bisa main game juga nggak jago jago amat. Gue kayak ngapain ya <laughs> gue, gue Coba ini main gitar deh belajar. Teman lo itu jago. Teman gue itu paling jago di komplek. oh. Uh. Uh. Namanya Andri. Jadi hmm. terima kasih ya. B Andri. <laughs> B, ya B komplek. komplek. Yeah, yeah. Vitamin B kompleks. Yeah, okay. Terus yeah, terus, yeah, terus yeah. abis itu, walaupun diajarin... lo lahir dari keluarga yang sangat seni banget ya. Iya. Yeah. Bokap lo sastrawan. Iya. Yeah. Kembarannya Om Norka yang di, dulu di sini yang... masih Oh iya yeah, iya. Yeah, Norka yeah. Mas Ardi. Oh yeah. kembar itu? Kembar. kembar ternyata. Oh. Kembar. sama siapa? Sama bapaknya Fawzi. dia dong. Oh iya yeah, enggak. Oke. Okay. Terus uh, <laughs> abis itu belajar lagu pertama apa gak? Slang. Yang? Kamu harus cepat pulang. Enggak, enggak, enggak pakai cepet. Kamu harus pulang doang. Eh, kamu harus. Enggak Kamu harus cepat itu pulang. Itu liriknya. Oh, liriknya. Judulnya, iya, iya. kamu harus pulang. Oh iya, udah. Iya. Sorry, sorry, sorry. Enggak apa-apa. Iya, ini minta maaf minta kakak lagi. Sorry, Mas. Kakak <habis> bibinya. Lebih apa live dia? Itu lagunya. abis itu lagu itu yang pertama. Lagu pertama. Itu berarti kunci-kunci dulu ya? Kunci deh, kunci deh gitu-gitu. Terus susah banget kan tuh dulu. Terus habis itu ya udah belajar-belajar. Eh, dari situ gue nemuin kayak anjir ini kayaknya ini, ini satu satu benda yang bikin gua kayak bisa berjam-jam dari siang sampai sore mulai malam uh -huh. di situ doang gitu dan akhirnya gua nemuin kayak wah kayak di sini kali ya gitu hmm. dari situ lah abis itu ya udah mulai manggung di sekolah sekolah gitu sekolahan gak tuh? maksudnya ambil les gitar sekolah gitar nah uh, dulu tuh gua baru ngambil sekolah uh, les gitu kursus tuh di Farabi ketika dua hari, ketika gua mau lulus oh ketika gua di drop out dari kampus Oh, oke. Okay. <laughs> Kan, iya, Tapi, ya gitu lah maksudnya, proses gue mau ngampus juga tuh, tapi ini penting sih gue ceritain gak apa-apa. apa-apa, apa-apa. Jadi waktu itu kan gue tulis SMA tuh nge band, -nge bokap gue nanya, kayak, eh kamu mau mau sekolah apa nih, mau kuliah apa nih. Bokap gue nawarin, lo kalau mau jadi musisi, lo gue masukin sekolah sekolah musik, hmm. atau mau jadi apa. Cuman gue waktu itu masih masih bingung-bingung, ah lah gue santai-santai aja. Akhirnya lo ambil apa? Waktu itu bokap gue bilang gini, yaudah kamu masuk si.. Uh, TV aja, fakultas TV. Oh, di okay. tempat bokap gua ngajar. Hmm. Di kampus kalian berdua. <laughs> oh, aja, oh, iya, oh, iya. Ya. Terus, aja kan. terus udah tuh, wah serem banget ya tapi pap. Gitu. Udah gak apa-apa masuk aja. Itu dosennya kan teman-teman papa. Ya udah, nanti lu serem tuh kenapa? Tapi masih dulu kalau misalnya masuk tadi gua nih serem ya. Ngeri tahu. Dulu lihat orang gondrong-gondrong kayaknya enggak ada masa depan gitu. <laughs> nah, no akhirnya yang bikin gua enggak jadi masuk IKJ gara-gara waktu itu bokap gua iseng. Jadi gua sama teman gua mau masuk IKJ nih disuruh datang ke kampus hmm. ke fakultas TV kan terus sama ada namanya Mas Nara tuh oh, di sana eh kan Mas Nara hmm. terus kayak oh ya udah coba lihat-lihat aja kampusnya gitu oh iya, iya mas gitu oh iya om gitu oh iya nah ini kelasnya di kelasnya di sini 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 oke ya udah masuk aja <laughs> Masuk lah gue ke kelas, ke kelas TV itu kan. Padahal belum, belum jadi mahasiswa? Masih jadi anak SMA. Buset, terus? Masuk tuh kan. Masuk, dibuka. Gua kira kan gak ada gak ada apa-apa ya. begitu dibuka, kelasnya full tuh. Gua kayak, ini full gini tuh. Gua berdekatan sama gua kan, eh ting gimana nih? Gak tau gak. Udah deh, dari duduk aja gua di depan, duduk berdua gitu. Terus gue ke belakang kan, anjing serem-serem banget. Terus.. Anak sinema najis sih. Oh, anak sinema sih. Parah banget. Terus, ya, ya. terus? udah Kan? udah gitu. Mas naranya kayak, oh ya, uh, ini kenalin, ini uh, calon mahasiswa baru yang mau mau masuk nanti. Waduh. Nih. Aduh, Wah, itu tahun berapa? 2003-2004. Masih ada mata seni gak sih? Masih ada spek eh, atau masih? masih ya. banget. Itu kalau itu pasti ditandai itu terus. Udah, udah gitu informasi lengkap tuh. Ini anaknya Mas Yudis. Waduh. Sih, ini, <laughs> gitu. Kemampuan ngajar di situ kan uh. penulisan skenario kan sudah. Oke kan gue kayak anjing mati nih kita gue nih. benar Abis itu udah, udahlah hari itu berlalu lah. Terus gue pulang-pulang kayak kita nggak mungkin sih masuk sini sih. Kayak mati sih. Iya iya udah nggak usah. Udah kan gue pikir ya udahlah gitu kan udah nggak kesana-sana lagi. Besok gue lagi nongkrong teman gue yang anak IKJ Fakultas TV tiba-tiba nyamperin. Dia anak baru juga baru masuk gitu. Tergopoh-gopoh gitu kayak, Namanya Remon kan. Gak. Mukanya resah gitu kan. Kenapa mon? lu kemarin datang ke IKJ ya? Bilang, lu tau dari mana? Gue tau dari temen gue, temen-temen gue pada denger-denger gitu, katanya lu masuk sana, terus ada anak baru, anaknya pas Yudis, gini-gini. Terus dia coba bilang kayak, kak, lu jangan masuk sana. sana. Gue kayak, kenapa mon? Kenapa gue masuk sana? wah lu tapi kalau masuk sana, lu mati sih gitu <tuk> Di jiru, dia dengan, dengan super yeah. kerasa gitu, dia ngasih tau gue yang enggak-enggak gitu kan wah soalnya gue kemarin parah banget, gak ada anak dosen juga, gini-gini, gini gini gitu gue kayak hah? ntar ya kak <tuk> malem <tuk> <tuk> itu malem <momentnya>. deh. <tuk> itu udah kali <tuk> jok, gitu. <tuk> 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 tapi emang begitu, kalau eh, apa, anak baru Semuain. yang udah ketanda dulu, sebelum itu iya, <tuk> oh <tuk> itu itu sih, abis abis takut banget, gue gak ngapain Bukan, bukan, bukan. Buka. Oh, Anjing. Nah. Takut itu habis, habis, habis. Habis. Diceritain gitu gue makin ngedrop kan. Anjing, gimana ya? Ya udah maksudnya gue udah pasti gak masuk ah. sana lah intinya kan. Udah. Nah. Akhirnya gue masuk ke... Knowing lo anak dosen lagi, aduh. Waduh, waduh, waduh. <laughs> dia juga bilang gitu, kayak lo anak sen lagi ga? aduh <laughs> tapi cuma tiga hari kok ga? cuma 3 hari semua nah, itu... hidup, semua hidup, takutnya semua hidup gue tiga hari Masa neraka dalam hidup ya itu kalau ngebayangin itu udah momen terburuk dalam hidup gue sih iya iya terus jadi cerita-cerita apalah urban legend amin, lah amin Bukan amin, amin. Bukan. akhirnya lo masuk mana? gue akhirnya masuk ke satu fakultas advertising lah advertising di radio dalam situ udah uh, bla 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 akhirnya tiba-tiba gue ngerasa kayak anjir gue pengen main musik nih sebenernya hmm. gitu kan udah gue main musik Uh, kuliah gue berantakan, padahal sih sebenarnya nilai gajah jelek amat gitu. Terus uh, gue ketua angkatan lagi waktu itu. Berarti bukan <laughs> DO dong, lo nya yang cabut? Enggak, jadi nggak masuk nggak masuk, bolos bolos, oh. bolos bolos. Tiba-tiba satu hari nyokap gue pagi-pagi gitu dapat gue dapat SMS, uh, ada sebuah surat di bawah kami sangat kecewa. Ayo. Wow, wow. gue baca gitu, anjing surat apa nih? Gue turun ke bawah, ada dos dari kampus gue udah dibuka gitu kan, terus. Iya pokoknya intinya surat itu eh uh, dikeluarkan. Anda belum beruntung. Anda dikeluarkan dari kampus <laughs> lah. Gue rasa kayak anjing. Tapi oh. saat itu sedih nggak? Atau lo biasa aja? Takut gue. Gue takut. Takut. Bukan sedih, takut. Sendir, takut, kan. eh, takut ngeluh bayangin orang tua udah biayain gitu ya. Takut diomelin kan. Kalau ya. jam nah. itu kan takut. Anjing bokap gue ngomong apa nih? Mampus nih gue nanti malam nih. Yaudah nanti malam kami mau bicara. Kan anjing. Oh. <laughs> anjing. Anjing. Ngomongin anjing. Anjing. Apa? kami. Apa? Ngobrolin kami. Iya. Kami mau bicara. Karena nyokap gue tuh kalau udah ngomong baku tuh. Udah oh, oh. Nah, nah, nah. Udah tuh pasti anjing mati nih gue. Udah gue di rumah dia main di kamar gak berani keluar. Bokap gue pulang, gue diem aja. Sampai era bokap gue ngetok gitu kan dengan nada tidak bersahabat gitu. Enggak. Tur. Aduh. Asyik. Kebayang <laughs> terus di meja makan. Yang bikin gue makin serem. Bokap gue, gue udah expect nih. Gue udah maki makin nih kayaknya. <laughs> Tapi ternyata enggak. Diam. Bokap gue diam gitu. Diem itu malah lebih ini ya kayak malah lebih teror kan uh. kayak terus ngambil lodeh ngambil saru wah <tuh> wah <tuh> 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 Enggak. pertama belum tentu lodeh juga lo tau dari mana menunya hari itu lodeh udah dibuang lodeh udah <Bully pengen lodeh. tuh> gitu dibuang buang lagi lodeh kan lagi marah <tuh> kan nggak gitu. makan nah. jadi nah. nah. terus tapi gimana <gabasih> <gabasih> Itu kan marah banget, marah banget. <gabasih> Sampai kalau udah dibuang Marah sama istrinya kalau Terus gitu. <gabasih> ya <gabasih> udah, udah itu ya gue disidak, terus kayak dibilang ya ya kami kecewa, lalala, nyokap gue juga nangis kan. Aduh, anjir, itu udah kayak, anjir gue bersama. Lu, lo anak tunggal ya? Enggak, gue anak pertama dari tiga bersaudara. Nah itu ada ada gak ada dia lo nggak? Gak ada. Terus udah lah. Bertiga. Ah, terus? Tiga di sidang nyokap gue nangis, bokap gue cuma bilang gini. Ya udah, pokoknya abis dari sini berarti tanggung jawab kami berdua udah selesai. Silakan kamu biaya hidup kamu sendiri. Wow. Kamu boleh tinggal di sini, boleh makan, sisanya kamu cari uang sendiri. Udah. Wow. Wah, wow. wow. gak punya uang kan? <laughs> Gimana ya Bisa, caranya? Bisa <laughs> ya. Bisa Umur berapa? Umur berapa ya? Dua, dua, Lu ada 9. ini gak ada pembelaan gak waktu itu? terus sendiri? ada, udah. Diem aja. Itu udah tris annual? Belum, Pak. Oh, belum, 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 Itu belum. kayak 2000 berapa ya? 2000, kayak 2005, 2006 lah. Dan infonya sempat menggelandang 2 tahun ya? Menggelandang. <laughs> 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 di kalau jembatan. Terus abis itu, apa yang ada di pikiran lu langsung, gua harus ngapain? Jadi, ya Gua harus bertanggung jawab sama pilihan gua. Oke. Okay. Gua mau main musik tuh ya udah gue sms sama teman-teman gue itu kayak eh gue bagi apa ya apapun lah kayak gue mau jadi gue jadi tiap hari main ke studio-studio gitu cuman buat nyari eh ada yang butuh gitaris nggak tapi gitu. bokap lu menjalankan keputusan itu benar benar nggak dikasih duit sama sekali Enggak. Enggak. gue boleh makan di rumah aja. Tapi masuk gue suasana di rumah juga gak enak gitu loh. Iya, iya, iya. iya kan, Gara-gara peristiwa itu ya? Iya, jadi kayak lo... lo sama sekarang? Aduh, <laughs> <Gimana? tuk> <tuk> 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 Bokapnya masih londeng masih gitu. <tuk> bertahun-tahun. Sekarang saya rasem, sekarang saya <tuk> Setiap makan kok saya masih lapar. Tapi pilihan lo ya tepat lah kalau sekarang lo ngejalanin ya oke okay dong. Nah kalau sekarangnya sih alhamdulillah cuman menuju ke sininya kan itu struggle. Tapi oh, kita kita berandai-andai, -andai, andai, andai kata dia masuk IKJ. Oke, dia masuk IKJ uh, ospek dulu ospek paling habis rusuh tiga hari, lah, lah. tiga hari udah habis itu ketemu dengan dia ya pasti anak-anak baru ya anak-anak ya. seniman seniman kayak siapa yang tapi dulu, sebelumnya sebelum lu tahu nggak ospek kayak aja kayak ada pada lu tahu banyak cerita cerita dia udahin gitu mulutnya berlalu. biar nurut segala Vincent Aduh. dijilatin pentil tiap hari <laughs> dulu Vincent cukur botak apa atas ini nih lu kan kalau gue parang aja sih sering gue belain dia dia tuh <laughs> sakit 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 apa <laughs> Iya kan dia ini banget apa uh, ya kan serem banget dia diincar banget soalnya dulu karena dia uh, main band lu ketahuan sama lembu segala macam. Iya. Wah, kacau dijelatin pentilat tiap hari sama cowok lagi bukan sama cowok. Ya. Oh, di, ditanjangin terus, terus gue dijelatin pentil gua di. Ya kayak gitulah. Yang Semu jelatin gua lagi. Terus. terus angkatan lu. Enggak, yang, jel yang jelatin ini apa? Yari, senior, yari. senior yang jadi jadi ada ada satu seksi gitu, seksi sipam. Sipam, namanya. seksi pengawas. Seksi pengawas, namanya. jadi pakai yang menghukum hukum. Dan 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 gitu, ada yang dan 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 yang kayak Marlon Manson loh dia kayak ah, apa? Itu waktu gue jadi sipam, terus jadi kayak cewek gitu, bagian pokoknya dan yang melambai gitu, yang pentil oh, itu. Anjing, parah banget ya. Tuh kan hey. nah. sekarang udah ada juga, sekarang udah ada juga aspek dikaji. Hmm. Tapi mungkin dia bisa lu pasti buat band nggak mungkin nambah suara lah pasti bikin band iya, iya, yang aneh iya, pasti iya, lah iya, 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 iya. Karena iya. sebetulnya selera lu pun nggak anti mainstream sebetulnya nggak sih? Iya, gak. kayaknya sih iya sih. Karena kayanya. lu waktu oke okay, taruhlah waktu lu setelah itu lu dengerinnya apa waktu pada saat peristiwa itu? pada saat peristiwa itu gue sebenarnya kayak garage rock itu sih kayak the strokes gitu gue dengerin maksudnya hmm. so, yang, yang arah-arah situ itu white stripes yeah. gitu gitu sih limbiskit ya dulunya. itu dulu atau SMP tuh limbiskit limbiskit <coughs> Kim Lisbit <coughs> limbiskit <coughs> temannya apa Bar bar koran 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 bekas lagi <coughs> koran bekas <coughs> koran kompas <coughs> anjing sama lagi <coughs> eh tapi bokap lu tidak membekali dengan itu apa Eh, apa ngasih-ngasih lo waktu dari lo kecil lah gitu ngajak lo syuting film ngajak oh, lo iya, iya. dalam penulisan skenario ada arah sana bokap lo banget jadi kan emang gue dari kecil bokap kan baca saja kayak baca sajak, hmm. musikalisasi puisi gitu nah yang sering ke rumah tuh kayak om Frankie saya tua almarhum hmm. sering banget ke rumah sering banget karena emang cesan gitu lah bokap terus ya sering tuh kayak gue ngeliat di gitar gitaran apa terus kadang kita suka ke rumahnya dia terus Uh, ya diajak lah diajak ke bokap kalau dia ada pementasan gitu-gitu dan dulu tuh yang kan lu kan teleponnya rumah ya zaman dulu gue sering banget tuh nerima telepon-telepon dari kayak orang-orang besar sekarang tuh kayak salah satunya almarhum West Rendra gitu oh. gue angkat teleponnya tuh kayak halo bisa dengan dia langsung kayak halo papa ada nggak dari siapa dari om Rendra gitu terus hmm. gue inget banget gue pernah ngangkat telepon dari uh, Pak MH Ainun Najib gitu, -gitu. Oh. Wow seringnya gitu -gis Seree. gitu Seree. gitu gitu lu operator di rumah <laughs> <laughs> ternyata ya <laughs> halo <laughs> dengan ini bisa dibantu iya, eh, jadi terakhir juga bokap kan bikin musikali eh, iya wala, musikalisasi wala, ya. puisi kan iya. gua sama acong main sama serdendi ah. ah. Mak ah. gue seneng banget, kayak, wah ada mas Vincent, ada mas Vincent. Gue bokapnya baik banget. <laughs> Oh iya. Tapi masih gitu juga. mungkin apa kabar? Ini. Terong. Ayo main. Tapi mungkin lo bisa sekarang bikin, bikin film nggak? Iya kan kalau lo eh tapi lo masuk TV ya masuk TV eh bisa aja tapi sih. setelah musisi jiwa musisi dia kan emang udah dari awal dia kayak udah kebentuk di situ. Iya. Ada niatan nggak lo bikin film gitu? Gua selalu pengen cuman nggak punya kapabilitas. Tapi ada passion ke sana? Gak. Passion sih sebenarnya nggak bisa dibilang passion ya. Cuman kadang-kadang gue spesifik kayak ketika gue, gue bikin lagu gue kebayang gitu nih musik kayaknya, videonya, musik video gimana, yeah. terus kayak mesti mesti apa gitu kayak salah satu lagu gue. Gue pengen banget. Padahal kayak kalau bisa, wah ini kayaknya nih konsepnya orang di ring tinju aja nih berantem cuma oh. berat gitu. Gue pengen ada itu hmm. gitu. Cuman ya karena emang keterbatasan gue dalam itu, akhirnya gue nggak kejar sih. Oh. Okay, okay. Terus bokap lo sekarang gimana? <laughs> setelah ya maksudnya setelah pencapaian lo ya sekarang maksudnya ya. lo bisa iyalah jadi sama bersuara ya, suara jadi pilihan lo tepat nah. gitu lo bisa membuktikan ke udah pernah ngobrol sama bokap lagi soal itu belum U udah sih udah jadi uh, ya ini perlu cerita juga sih jadi waktu itu kan yang zaman gua nggak dikasih apa-apa terus kayak berapa tahun juga dua tiga tahun ya tiga okay. tahun gitu jadi eh empat tahunan lah gua main-main ini main reguler di kafe-kafe hmm. Bekasi gitu kan dari bayaran kayak dua puluh ribu segala macam terus mainin lagu-lagu yang lagi populer saat itu lah lagu Indonesia yeah. gitu kan di kafe-kafe segala macam sampai akhirnya bokap gue tuh kalau kenalin gue ke Pak De, Pak De gue kalau temen-temen bokapnya gitu, eh temen-temen dia gitu kayak si Iga sekarang ngapain? Eh, mas, ya masih aja ngamen dia gitu, yeah. <laughs> ya, gitu. tolu gitu. respect sama temen-temen yang main waktu yeah. Course, ya, itu bokap gue lah mm. gitu. Jadi ngamen. Jadi gue kayak belum ngerasa dia ini sebenarnya belum bangga nih sama gue karena setiap kali gue ajak dia cuma kayak oh, ya udah makan ayam kan mainin lagu orang gitu. Oh, tapi dia nonton nonton kadang-kadang gitu kalau lagi yang malas ah. ngapa-ngapain ya eh, bukan jadi pilihan utama lah untuk dia datang lihat gue main musik gitu Iya. ya udah karena dia sih minum nggak pokoknya? Enggak. dia Enggak masuk nggak abis makan gak minum Enggak. seret <tuk> ya, dong Enggak emang nah, minum nah, kan dia minum karena juga minum orang kagak ada yang masuk juga makanan <tuk> <tuk> jadi kalau kayak kopi lagi gua kau serut terus 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 ya udah abis itu pokoknya tolak apa uh, apa titik baliknya tuh pas gue bikin Tres and gue bikin konser waktu itu kan konser kita sendiri tuh Tres and the World". Jadi benar-benar kita sewa bute house dua juta berapa doang gitu waktu <laughs> itu ngumpulin duit kan dari manggung, ngumpul ah, dapat nih kita bikin konser waktu itu kita belum ada sosial media sama sekali kan hmm. 2009 2008 kita nempelin poster tuh di poster di Bloop Endorse segala hmm, macam ya. wah kita tempel-tempelin 300 gue inget banget 301 seat itu gue pikir ya udahlah kita kan kasih waktu dua minggu habis lah ya semoga ya kalau enggak paling setengahnya dua hari gue ditelepon sama si Blue Panders ada tiket lagi nggak tiketnya habis wah nasi hah yang benar habis bener habis lo ada lagi nggak ada lagi tiketnya cuma segitu terus udah kan datang rame gitu pertama kali gue ketemu orang namanya Hasif Arya ya. Oh. Eh, sorry, sorry, itu kok uh, bisa rame? Padahal belum belum pernah. Belum. Bahkan belum ada belum. album atau apa single belum ya? Belum. Itu belum album. Nah makanya hmm. itu yang rame itu dari mana aja? Kalau dulu kan kita datang ke gig itu emang benar-benar dari mulut ke mulut kan. Hmm. Jadi kayak. Oh tapi sudah sempat nge ya? Iya kecil-kecilan lah, uh, ah, okay. di acara-acara acara-acara komunitas gitu gitu lah. Hmm. Jadi ya benar-benar dari mulut ke mulut kayak eh ada kalau dulu kan kita gitu kan anjir mesti nonton sini nih. E, kayak yeah. gimana live ya lu tonton aja <laughs> <laughs> <I laughs> deh dan YouTube, akhirnya rame iya yeah, bisa uh. makin rame datang jebret pecah, bokap gua datang uh, di situlah gua ngerasa banget tuh pas gua turun panggung dia memeluk gua dengan sangat bangga oh, kayak aku dinding gua kayak anjir oh, bagus bagus dan akhirnya dia <laughs> makan lode dengan enak-enak. <laughs> <laughs> <tuk> ini baru lode ini sambil meluk minum-minum. Udah makan lah, udah makan. Ya udah, ini baru enak nih, akhirnya saya kenyang juga. Iya, iya, Bertahun-tahun saya lapar. berarti, berarti ada momen itu ya guys? Ada. Momen bokap lo sedih sih. Bokap gue, ya dia memeluk gue dengan, dengan apa? Dengan kayak, gue bisa merasakan suaranya bergetar lah gitu. Aduh. Ah gila, keren. Bagus, bagus, bagus. Bokap gue juga gitu yang memeluk gue. Dan, di titik itu kayaknya gue direstuin. Maksudnya, bokap lo. Jadi musisi. Iya kayak ya udah akhirnya gua, di rumah langsung berubah 180 derajat tuh oh, kondisinya okay, jadi bagaimana. kayak dapet kayak apa ya kayak ayo manggung apa gitu ya jadi kayak ah. kita nonton gitu, gitu dan akhirnya gue selalu percaya maksud gue apa restu orang tua tuh kayak yang bikin lo punya tenaga lebih gitu jadi put akhirnya, dengerin put dengerin restu orang tua itu penting <laughs> yeah. dia nggak restu nggak yeah, yeah, yeah. direstuin juga wow. terus aja sih gitu <laughs> oke okay, kita nggak usah ngomongin putri terus habis itu gimana? <laughs> ya udah langsung kebuka ya eh. jalan-jalannya langsung kebuka. Eh. Alhamdulillah, alhamdulillah iya Jadi uh, adalah masa-masa di mana tuh setelah itu kita manggung satu hari itu bisa tiga kali. Jadi gua bisa manggung paginya di Jakarta, siangnya di Bandung, malamnya ke Jakarta lagi. Pesan Dewat, temen lu lumayan gila sih. Terus ya udah dari situ ya udahlah kita kita. Tapi uh, harum nama The Dewat. Alhamdulillah. Enggak, yang yang di kuping gua sih dulu, anjing ah, keren banget nih. Lu harus nonton nih, keren banget itu orang yang berjasa juga ini gue nget banget kita pertama kali main di anti, eh, apa uh, tracks onsky oh, MTV oh iya, nah. si buluk sama Jimmy tuh Oh, wah, kan iya. liat buluk sama Jimmy kan kayak biasanya gue gue pengen ada bekasi gue gak punya temen kan di hmm. Jakarta gitu kayak liat buluk gitu kayak wow, buluk nih banjir wah 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 main kan main gitu aku sih kan terus ya mereka berdua especially buluk sih buluk kayak gitu gitu terus kayak yeah, iya. kayak dari situ karena kan kan diberin banget kan duluan. kayak, hmm, kayak iya. apa yang terjadi di situ tuh kayak amplifikasinya gokil gitu nah abis dari situ lanjut lagi tuh dipanggil di mana mana terus akhirnya satu momen yang gue bikin gue serem juga waktu itu manggung di acaranya Ameng Oh. Ah. Apa? Jaya Pak. Jaya Pak. Ah, Superbad, anjing. Super gue takut banget. Gue bilang, anjing ya bang abang gue. Ya. Ada apa? Kayaknya yang sering berada pada situasi itu ya? Iya. Dikaji waktu kelas. <laughs> Terus nih kayak begitu juga. Mm, di sini juga. Oh. Hai <laughs> nah, lalu. Ini anak bocil-bocil ini. <laughs> ini aja tua banget. <laughs> ya gitu deh. Jadi... Nah tapi uh, akhirnya, sorry maksudnya hmm. re, uh, kelarnya gara-gara apa -gara, tris sih sebenarnya gua yang cabut maksudnya gua cabut ya padahal kan ya, ya udah, <laughs> udah 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 dikenal banyak <laughs> lah udah udah ya, ya. banyak orang tahu ya pasti kan setiap setiap band setiap orang tuh kan tuh orang di dalam band tuh kan tumbuh ya tumbuh ya kadang-kadang ya, lu bisa tumbuh bersama atau tumbuh terpisah ya nah akhirnya di saat itu gue tumbuh terpisah jadi kayak oke okay, gue punya direction yang gua pengen gini dan mereka pengen ke satu arah gitu nggak apa-apa ya udah gua cabut aja mereka tetap jalan tajam nah, masih sampai sekarang cuman sekarang gua nggak tahu sejak pandemi Iya, tak. Ya. Gak digitu-gituin. Udah. Gue tau lo mau ngomong. Gue tau lo mau ngomong. Gak jadi, gak jadi. dalam penulisan lirik, peran bokap? Gak ada. Gak ada. ada. Kalau vokal, nyanyi lu siapa? Itu dia. Jadi gue kan pertama kali nyanyi itu di bara suara kan. Itu gue gak pede banget. Pertama, anjing gue nyanyi gimana ya? Tapi gue juga dalam hati, kayak gue nggak bisa nyerahin ini ke orang lain untuk nyanyiin lagu gue karena lo pasti dia nggak paham nih hmm. liriknya kan begitu ya yeah. maksudnya ya udah akhirnya pelan pelan ya gue nekat aja lah nyanyi nyanyi gitu nyanyi walaupun nggak pede cuman ya kebetulan anak anak juga kan kritisi yang baik kritikus yang baik kayak kayak oke deh ya oke oke udah kalau kalau soal teknik nyanyi gue sampai sekarang masih belum pede lah gue sampai sekarang gitu jadi hmm. kalau lirik itu gue nggak tahu gue yang yang gue suka heran tuh gini kayak pertama kali album Typhoon itu keluar kan orang menggadang-gadang lirik gitu ya. Mm Heeh. -hmm. Maksudnya bilang liriknya ini, liriknya itu segala macam maksudnya banyak banyak menuai respon positif, gue juga bingung. Mm. Gue nggak gue tahu kenapa orang berpikiran itu sangat puitis atau sangat Indonesia karena buat gue itu satu buat karya buat aja gitu. Buat gue gue nulis kayak gitu tuh satu hal yang normal. Tapi kemudian karena orang sori, azan. Azan. Ah. Oh. Kita lanjutkan yang tadi. Ya, terpotong maghrib Azan, sebentar, akhir ya. maghrib. Enggak, tadi apa lo bilang bahwa uh, ketika menulis lirik menurut lo itu normal. Ya normal bagi lo dan keluarga mungkin dengan bokap lo yang <laughs> begitu normal tapi bagi orang umum mungkin Tapi tadi sempat waktu uh, offer cerita juga hmm. kalau dia tercurah banyak juga Nggak mungkin apa, Cara enggak kan, kan? oh. sengaja itu karena di rumah lo banyak karya-karya bokap ya, ya, ya. yang di-print mm. atau di, sampai di... Sampai kamar mandi sampai kamar mandi. Adi. Itu akhirnya enggak hmm. sengaja masuk ke lu benar 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 karena itu kan akhirnya uh, menurut gue stimulasi yang paling baik adalah ketika lo dikelilingin sama kondisi iya, bukan iya. dipaksain untuk suju, ada, ada di kondisi suju, itu gitu suju. jadi uh, bokap tuh nggak pernah ngajarin gue untuk kamu harus jadi apa yang harus puisi gitu nggak pernah mm -hmm. bahkan bokap gue cuma bilang kamu harus baca gitu hmm. baca buku apa aja baca komik segala macam jadi uh, dan dengan dikelilingin sajak-sajak beliau gitu dari kecil itu bikin gue kayak secara nggak sadar beritulah lirik. terbentuk stimulasi stimulasi gitu. Walaupun ya pertama-tama nulis lirik, gue nggak yakin bagus juga gitu, hmm. cuman latihan-latihan-latihan baru di dibahara gue nemuin formulanya, oh gini nih Ternyata gue nulisnya gini, enak ya gitu hmm. Dan ketika di publikasiin, orang ngasih feedback yang kayak gitu gitu ya. Ajar. Bagus, bagus banget. Album pertama aja kan eh. menceritakan kotoran yang menyenangkan, Taifan. Ah, tai, tapi Oke Oke, okay, itu bagus. <tuk> 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 Tapi banyak yang nanya juga nih, eh uh, pasti yang pengen tahu juga kenapa hmm. lu pakai selalu pakai batik. Ya, batik. Sering dibahas juga tuh. Iya, awalnya awalnya sebenarnya ini iseng. Jadi gue taruh anu si Marco kalau kalau gue kan bawa ke meja dua, ke meja hijau, ke meja batik. Terus kayak gue bilang pakai yang mana ya? Dia bilang kalau pakai baju batik, uh, kalau pakai yang batik ntar gue buka baju. Oh ya udah, gue pakai aja batik biar lu buka baju. Udah. Gak ada maksud apa-apa, gak ada maksud apa-apa, bener benar kayak udah gitu buat ha buat happy, -happy itu happy awal manggung awal manggung di toko V terus pas gitu gue tuh naik panggung gitu ada orang kayak wah palura <laughs> gitu terus udah kan manggung segala macem terus akhirnya jadi eh kayaknya lucu juga nih pakai aja lah besok lah ada hmm. nah. lagi kan besok ya udah pada saat itu kan gue gak berpikiran bahwa barang suara akan jadi segede sekarang gitu ya. jadi ya buat fun aja lucu-lucu gitu begitupun dengan Marco buka baca mulu <laughs> <laughs> Jadi jadi, iya, ya. Ya. jadi jadi signature ya. Jadi jadi signature terus. Habis itu gue jadi diajarin sama beberapa teman-teman gitu yang kayak emang tahu batik ya. Batik tuh ada ini, ada ini. Cara bikinnya gini. Akhirnya baru softnya. belajar di situ. Baru belajar gitu. Dan e, Udah, pakai aja. Eh, Leo, Leo, Leo Leo Leo. Sini Leo Leo Leo. Leo Leo Leo. Leo Leo Leo. Leo ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang <tuh> mau <tuh> keluar. Gak <tuh> Leo, Leo in. Leo in. Leo in. Permeh Leo menarik gak tadi dengerin ngebahas tentang? Dia mau ngasih tahu tentang resep sayur lodeh. Tentang uh, model untuk uh, survive ketika lu tahu kebalik gitu kan, kayak dunia berubah ketika lu tiba-tiba cabut dari yeah. Dan yang pertama lu bikin baris suara, baris suara hmm. meledak, lalu kemudian uh, terjadilah nama baris suara sebesar itu ya Dalam kurun 4-5 ah, tahun Sorry, Om ini mungkin relate juga ya, jadi kan udah mau 2022 hmm. nih uh, Jadi ah, Ntar, ntar lu ntar, ntar ya, gue matiin aku lu Jangan sep lagi, gue tonjolok jelok lu juga lu. <laughs> <laughs> tadi terus, kan? terus 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 ini, ini sebelumnya mungkin ini kan udah mau 2022 ya nggak kondisi setahun belakang memang lagi naik turun ya nggak sih jadi bagi teman teman musisi juga ini pasti sulit banget nggak ada panggung nggak ada event terus pertengahan September November kemarin sempat berangsur membaik mulai ada event off air juga tapi terbatas ya nggak sih dan intinya semua saling bantu untuk bisa survive bertahan sampai hari ini nanti seperti menyambung pertanyaan Leo tadi gimana baik ketika lu baris suara lu batuk kamu apa disuap dulu Ayo, udah, udah, udah udah tadi ya dua-duanya dua, lagi oh, terus jadi dua-dua ini <laughs> ekga aja dan itu kemudian berantakan lah dunia dunia e itu dan lu nge-release hanya beberapa bulan sebelum pandemi dia. responnya pun adik dengar ada beberapa yang gua juga gua salah satu yang kaget gitu siok aduh kok nggak ngangkat ya nah, mbak Barbara suara ada 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 cerita bahwa saat itu eh uh, suara adalah band panggung bukan bukan musisi lagi udah nggak hmm. yang uh, rutin kayak misalnya bertemu masuk studio bareng lagi. Oh, okay, okay. Tapi dia ya. cerita juga kan bahwa memang memang ada pengaruhnya sedikit. Ada pengaruh kan? ya. gitu, lah. Gak. Ketika emang apa namanya Banyakan. ada frekuensi manggung yang sangat luar biasa ya, ya. waktu itu, dia itu kemudian uh, sama kayak Om Leo di mungkin ya karena kebanyakan manggung tapi <laughs> <seharusnya> jarang <laughs> masuk ya. Kan. <laughs> Ntar aja mau karaoke okay nah, lagi. Gue ini, gue ya. ya terus. Nah itu enggak uh, itu uh, pendapat lo tentang musisi itu harusnya manggung atau bermusik ya? bermusik dalam artian lo masuk studio ngompos musik. Gue pernah dengar cerita ada ada cerita bahwa Beatles tahun enam tahun 63 sampai 65 itu magu hmm. setiap hari. Hmm. Tapi sama si sama si uh, siapa John Brian Brian McLeod Brian Epstein hmm. disuruh libur per 6 bulan hmm. untuk masuk studio selama dua hmm. minggu hmm. bikin lagu dan hmm. ketika selesai langsung rilis karena cepet hmm. banget ya waktu itu. Hmm dia udah gak bawain lagu hmm. yang kemarin lagi. Yes. Yeah. suara 4 tahun, gue pernah denger dari manajer lo yang korupsi itu. Ucup, 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 korupsi. ucup, 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 tot. ucup, uh, bilang bahwa di 2018-2019 Baras Suara manggung 400 kali jadi 200 kali satu tahun. Enggak, saat itu kan lu pasti bawain cuma 9 lagu itu doang. Ah, iya, iya. Rasanya kayak gimana gak? waktu itu? Gak? itu banyak banget sih momen-momen di mana anjing capek banget ya terus jadi autopilot hmm. gitu dan itu banyak banget dan uh, sebuah apa ya sebuah keadaan yang enggak enak ketika lo ketika lo berhasil untuk kalau autopilot kan sebenarnya lo dalam 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 konteksnya membohongi diri sendiri <coughs> dan lo agak membohongi orang lain yang nonton lo karena hmm. lo sebenarnya enggak 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 present di situ hmm. gitu lo enggak present di situ karena uh, sangi capeknya gitu. Jadi yeah. lo cuman pengen kayak you just get the job done gitu. Yeah. Terus se, se, sial sialnya buat se sialnya, si buruk buruknya adalah ketika lo capek banget atau enggak mungkin penontonnya juga eh uh, kan enggak semua orang bisa seru gitu ya. Mm. Jadi kadang kadang anjing nih, kok penontonnya pasif banget ya gitu gitu. Mm. kadang Karena lo cuma mikir kayak udah secara profesional aja lah kita manggung di yeah, sini yeah. kita dibayar kita pulang nah, gitu. Nah rasa itu kan enggak? yang maksud gue mempengaruhi lo untuk aduh udah gak nyaman lagi nih, membawain sembilan lagu terus terusan selama mm -mm, mm -mm. ber... mungkin dua ribuan ratusan kali ya ratusan kali lo bawain lagu nama lo bikin album tapi rasa itu masih ada nih ke bawah ke album yeah, selanjutnya yeah. kan orang pasti mikir gitu aduh album pertama nggak ada ke hmm. album kedua juga nggak ada yang hmm. baru saat itu uh, mulailah uh, ada pandemi dan segala macam hmm. dunia berubah 100%, persen ada panggung lagi apa yang dilakukan band Solo saat itu jadi waktu survive nya waktu gimana waktu cara survive bentangan. di satu tahun belakangnya satu tahun belakangan ini ya? satu tahun belakangan ya jadi emang kita kan emang nggak banyak bisa berbuat sesuatu ya karena yeah. emang kondisinya nggak pasti gitu kita mau punya planning Planning selalu berantakan dalam kurun waktu 1-2 minggu aja yeah, keadaan yeah. bisa berubah mm, banget betul. gitu karena ppkm segala macam. Jadi apa yang dilakukan Bara Suara akhirnya kembali ke, kembali ke studio, mm -hmm. gitu kembali ke studio untuk kayak ya udah akhirnya kita dipaksa kita ter, kita dipaksa punya keadaan nih yang lowong untuk kita kembali lagi berfungsi sebagai musisi gitu, okay. sebagai musisi. Jadi disitulah akhirnya gue mulai mengerjakan materi satu persatu untuk album selanjutnya, Alright. gitu. Jadi memang memang apa namanya? Memang sebuah sebuah kondisi yang ada gak enaknya banyak, cuman enaknya akhirnya gue bisa berfungsi lagi sebagai band gitu. Nah, ya, ya. fungsi dan gunanya ini yang keren sih sebenarnya. Kayak gue tau banget tuh, kita sempet ngobrol hmm. ya gak kemarin gak soal persoalan bahwa musisi tuh harusnya bermain musik hmm. atau manggung sih atau mencari uang Betul. atau mencari rezeki, itu kan yang kadang-kadang suka berbarengan dong harusnya. Nah, yang ya, kalau bisa berjalan beriringan bagus dong. Terbaik hmm. adalah seperti itu, namun banyak banget yang tiba-tiba mengejar endingnya, mengejar output dalam artian dia pengen uangnya dulu. Hmm. Jadi ketika musik udah di nomor dua kan gak. Hmm. Uh, pola ini juga yang bikin orang nggak bertahan atau yeah. survive lah saat itu ya Misalnya karena tiba-tiba nggak -tiba dapet panggung, akhirnya dia nggak bikin karya lagi Aduh nggak bisa manggung hmm. juga, yeah, gak bisa yeah, ngapa-ngapain yeah. Gak di waktu itu, terbesit nggak? Kalau misalnya waktu itu lu juga sempat percobaan-percobaan untuk hmm. bikin lagu sendiri deh. Yeah, Aduh ya yeah, yeah. yeah, gue sendiri yeah. juga, gue inget banget tuh ada driver online yang video yeah, yeah, terakhirnya yeah. Wah gue di iniin minta tolong, yeah. gue, <laughs> wah gila gue diminta tolong sama Iga Mas Hardi, gue bangga <laughs> banget gue <laughs> yeah, yeah, yeah. Gue, <laughs> gue terima kasih <gue>, <laughs> Ya, kayak gitu kan, gak, gak, oh, lo akhirnya mencoba segala macam mengembalikan fitrah lo sebagai seorang musisi. Gak, bisa gak cerita gak, gak itu pola survive yang seperti apa sih yang terjadi bahwa lo akhirnya haus lagi untuk bermusik? Oke, okay. um, Ketika lo punya waktu banyak untuk kontemplasi, kan lo jadi berpikir, hmm. kenapa kemarin-kemarin gue gak fun ya? Ketika, yeah. hmm. Kenapa kemarin-kemarin ketika manggung segitu banyak, gue ngerasa ada kehampaan gitu. Hmm. Dan akhirnya, ternyata gue sadar bahwa, oh gue, Eric setelah gue pikir-pikir, gue kilas balik. Waktu gue SMP gitu, waktu gue pertama kali megang gitar, pertama kali gue manggung, anak kecil itu kemana ya? Gitu hmm. Hmm. orientasi, orientasi ah. bahwa bermusik adalah musik aja, main yeah. musik yang penting tuh. Waktu kita waktu gue mainin, uh, manggung waktu SMP gitu, kan gue mainin hmm. lagu 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 yang naif, apa segala macam, gue puji gitu terus kok gue bisa fun, gue gak mikir macam-macam, gue gak mikirin, gue gak, gak peduli orang apa segala macam. Akhirnya gue berusaha, berusaha untuk kayak, oke, okay, gue bikin lagu yang bisa ngebangkitin sisi anak kecil di dalam gue. Karena gue ngerasa kayak anjing gue udah terlalu jauh nih dari 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 anak itu yang ada di dalam gue. Jadi uh, tum, uh, untuk ketemu anak kecil yang dulu ada di dalam diri lo itu gue akhirnya nge trace back kenapa kenapa gue nggak suka, kenapa gue nggak nyaman, kenapa gue bosen, kenapa mm. gue stuck gini-gini. Akhirnya itu kembali ke Musik itu emang bener-bener harus bisa, me, apa ya, me, me, apa ya, menerangi lo dengan cahaya yang menyenangkan yeah. gitu Ibaratnya gitu lah gue secara kualitas lu merasa bahwa diri lu uh, berkualitas saat itu lu balik lagi kepada diri lu yang gue jujur gue gak peduli sama kualitas pada saat itu Asik. karena gua yang kayak gue bikin itu lagu gampang banget mm. bahkan diri kita yang bercanda... fun gitu ya penting fun. lu pengen pengen ngebalikin yeah. Yeah. itu kan uh, bikin lu gak peduli mau lagu ini enggak, gak peduli sama uh -huh. sekali enggak gue gue di tengah pandemi gue ngerilis satu lagu lucu-lucuan judulnya krisis hiburan gitu mau mm -hmm. itu udah pure lawak aja mm -hmm. kenapa gue ngelakuin itu karena biar gue ketawa karena <laughs> <laughs> di <laughs> Di saat itu gue gak ngerasa anjir, gue udah lama nih gak bikin lagu sejujurnya yeah, ketawa gitu. Yeah, yeah, yeah. Terus ya gue bikin gitu. Terus tau tahu orang pada sih, kok responsnya untuk sebuah hal yang lucu-lucuan? Ternyata yeah, yeah. menyenangkan. Oh ternyata kayaknya itu nge apa yang gue lagi coba gitu. Orang orang dapat rasa, oh si Igi lagi bersenang-senang dia. Yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, 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 yeah. Itu yang yang, yang... Tapi dari, dia cakep ya dia, Wah kelar, salah satu vokalis dia, tampan dari, dari, dia. Dari kayak Adipati loh menurut gue. Adipati doakan. Adipati Gajah Mada. Loh deh, eh tapi ini ngomongin akhir tahun ya. Akhir tahun biasanya kan Iga tuh ee, gimana, Manggung? Kamu tuh nggak sih? Kemarin gara-gara sempet kan semua pada dapat jatah tuh ada. Wow, pada rebutan. Soalnya kalu, kan sekarang pemerintah lagi, lagi mengeluarkan aturan ya untuk tidak merayakan perayaan tahun baru nanti ya, kan? jadi tahun baruan di rumah lagi kayak tahun lalu. Nah hmm. tahun kalau tahun baru kemarin lu sama siapa kak? Di rumah apa sih? Oh di rumah, di rumah di rumah hmm. sama istri dan, dan, keluarga. Iya, karena kan kalau maksud gua uh, ya ibaratnya gini sih, kalau bara suara tuh kan emang bukan band tahun baru kan. Maksud gua lu tidak merayakan tahun baru dengan lagu-lagu kayak gitu gitu. Yeah. Maksud gua, yeah. yang pasti diajak kan emang yang 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 yeah. ya, gua kayak kahitna kah apa mm. yeah, gitu yeah, ya. ya maksud gua. Ya gua pun nggak nggak ngerasa ketika tahun baru nggak ada job, kayak ya udah emang emang tempatnya bukan di perayaan itu gitu. Iya, iya ya, gua ada tempat lain dan yeah, ya, ya, ya. udah enggak apa-apa gitu. Kalau gua tahun uh, ini niatnya mau di rumah aja, ngabisin waktu sama keluarga sambil santai-santai yeah. dan Gua nggak takut bakal gabut karena gua mau ikut menang bareng Nivea men. Taku nah, juga mau ikutan. Karena yeah. gua juga mau memenangkan hadiah-hadiah keren yang caranya tuh gampang ya. Yes, tinggal klik uh, klik klik e-commerce ya. Yeah atau jalan dikit ke minimarket atau supermarket depan buat beli produk. Itu sudah deh, upload struknya ke Whatsappnya Nivea Men. Iya, daripada bersedih, mending kita happy-happy karena Nivea Men mau bagi-bagi hadiah untuk bikin akhir tahun ini lebih epic. Yuk, selebrasi sama-sama di menang bareng Nivea Men. Nah, pas syuting video ini, uh, gue udah upload IG story di findes.ig ya, buat nulis nomor handphone lo untuk kita telepon ya. Hadiah kuis menang bareng Nivea Men kali ini adalah... Special, special Package dari Nivea Nivea yeah, Men. Yeah. Ada, ada Nivea Men Extra Bright Dark. Nah, coba kita keluarin. Nah, sekali lagi ada Nivea Men Extra Bright Dark Spot Minimizer. Dan yeah. Nivea Men Cool Kick ya. Biar akhir tahun tetap kece dan wangi walaupun di rumah aja. Ada, ada juga. juga jersey Real Madrid. Oh. Wow. Untuk dua orang pemenang. Ada dua nih, ada dua nih. Nah gimana kalau kita main dulu? ya, ya boleh, untuk boleh untuk mengembalikan suasana fun pada nah, diri Iga. Oke, 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 oke jiwa waktu dia masih akan tampilkan permainannya. Akan bangkitkan ya. Ini permainan dan ini permainan belum pernah dilakukan oleh siapapun. Kita akan okay. main uh, yang sedang fun-fun aja kita main Russian Roulette. Enggak ya, itu enggak fun. Enggak, sudah, 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 sudah. Jangan-jangan kita akan bermain uh, ini kan lebih ke hafalan sih, okay. menguji memori kita. Oke. Okay. Ya. Jadi misalnya gue sebut barang ayam, lu sebut ayam, baru binatang apa gitu? Coba. Ayam goreng. Bukan gitu, Bang. Ayam. Goreng. Ayam terus belum ayam, bebek. Iya. Ya. Ayam, bebek, sapi. Oh, oke. Okay. Ayam, bebek, sapi, kebo iya. gitu. Oh, oh diulang di oh. depan ya. Iya. Okay. Nah, pasti kan makin banyak kan makin susah. Iya, 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 iya. iya, iya. iya, iya. Dari gue dulu ya? Iya. Eh, iya. uh, ini mau ditemain enggak? Temanya apa, Andi? Eh, uh, temanya, temanya adalah nama-nama nama-nama jalan di Jakarta. Susah dong, Ayah. ya. Wah, susah banget, iya. iya. ya. Nama kota, apa? Nama, nama kota, kota, bagus, ya. Wah, susah. Dari gue ya. Tegal. Tegal, Semarang. Tegal Semarang Padang Tegal Semarang Padang uh, Sumba Tegal Semarang Padang Sumba Banjar Masin Tegal Semarang Padang Sumba Banjarmasin Masin Wah. mau mereh uh. nah ini nih teg apa tegal tegal, tegal. teg anjing tegal tegal ya 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 tegal 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 <Apsilon> tegal 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 ya, lah. ya lah. Paus Hiu ud Udang. Paus Hiu Udang eh uh, Stingray. Waduh. Paus Hiu Udang Stingray Cumi-Cumi. Paus Udang Hiu... Eh, Paus Hiu Udang Stingray Cumi-Cumi kuda -cumi. Laut. <laughs> paus Hiu Udang Cumi-Cumi. Salah. <laughs> paus, stingray. Wah, untuk Untuk <laughs> ya. Sekali lagi ya. Sekali ya lagi juga, mulanya Oke, mulanya Sekarang dari ikan ya. dong. dari ya. Sekali uh, ya. ya. uh, uh, lagi dari lagi Pak? Buah, buah 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 ya, buah uh, si malakama waduh, oh. waduh. si malakama mengkudu si malakama mengkudu mangga si malakama mengkudu mangga kesemek si malakama mengkudu mangga uh, kesemek rambutan waduh si malakama mengkudu mangga kesemek rambutan tekokak <tuk> anjir pagi <tuk> tekokak <tuk> Wah, lu ngacau pikiran gua. Si Malakama. si Matinya selalu pasti di kedua ini loh. E. Pasti pasti di itu Saat pertama satu dua. Ini kan pertama. Satu Coba kita buktikan. Coba lu e. E. sekarang. Oke. Nama... nama. mobil. Mobil. Eh jangan nama cowok. Nama cowok. Binatang aja. Oh nama orang. Nama. nama cowok. Nama cowok. Nama cowok. Nama cowok. Nama cowok. Oke. Okay, Prapto. <laughs> Oke. Okay. Hasnan. Prapto Hasnan. Supardi. <laughs> Prapto Hasnan Supardi Iskandar. Prapto Hasnan Supardi Iskandar uh, Dinata. Prasnan eh Prasnan. Prapto. Hasnan Enggak.. Iya.. iya Oke.. Ye, lu ngacauin lah.. Wanjir.. Rapto, Hasnan, Tekoka.. <laughs> kita coba, kita main sama ini ya.. Oh, ini. Sama X-Wing okay. okay. ya.. Iya, <laughs> iya.. Yeah, yeah. yeah, so ini sekali lagi spesial package dari Nivea Men.. Ada Nivea Men Extra Bright Dark Spot Minimizer.. <laughs> dan Nivea Men Cool Kick.. Biar akhir tahun tetap kece dan wangi walaupun di rumah aja.. Ada juga jersey Real Madrid untuk dua orang pemenang.. Kita telepon ya.. Yeah. Ini telepon dari mana? Dari Instastory Insta ya, sudah dikumpulkan lho, dan terpilih ini. Halo. Asli lo, asli Real Madrid asli punya iya. Benzema. Itu asli. Uh, lain, lain, lain. itu asli terkenal dan dibuatnya di Barcelona tapi ya. <laughs> Halo. Halo? Halo. Halo. Cek cek. Malam. Halo. Malam. Cek. Malam. Ini. Ada nih, oh, oh, gini Ada Cek, cek, halo What? Halo Nah itu, oke okay, ada deh, ada Lu denger gak, Wan? Halo? denger gak? Halo? Halo, Prasetyo Sumardi Prasetyo, Hasnan ada, Mas Sumardi Gak ada yang masuk ke sini, gak ada Halo? Dia gak dengar kita Coba, Halo?

Iya. Jadi misalnya ada kita main memori nih. Jadi kalau misalnya ngomong, gua ngomong ayam, Vincent Vincent ngomong ayam, bebek, terus kamu ayam, bebek, kebo, gitu ya. Wey! Teman suaranya. Oke. Okay. Hasnan, eh Hasnan. Tio. Lagi. Tio. Tio. Siap ya urutan dari Tio. gue, Tio, Om Leo, uh, Iga, baru Vincent ya. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, Temanya apa ya? Main bagi-bagi aja gue eh uh, uh, sayuran. sayuran, Pak. Sayuran ya. Dari yeah. gua dulu ya. Eh mm. sayuran nama power sayuran. Apa buah apa sayur-sayuran? Oh, ya, gua ke, -ke di-streak lagi nih. Uh. Belum, Kedua, belum. Belum awal. Ini lode-lode lode Lode. Lode. Lode asem. Oke, okay, Tio. <tuk> lode, bayam. wih sebut dulu lode. Asem, bayam, baru bayam. Ayo ulang. Oke, oke, Lodeh Lodeh bayam eh Lodeh bayem Lode bayam yuk Lodeh bayam kangkung oke okay. Lodeh bayam kangkung kangkung brongkos waduh Lodeh bayam kangkung brongkos ledry, Lodeh bayam kangkung brongkos ledry pandan Lodeh bayam kangkung brongkos ledry pandan Uh, tumis tumis apa? Kaya, kaya, kaya. <tuk> eh, eh tumis tumis, <tuk> tumis. wah ngaco ini ya. Lodeh, lode bayam lode bayam lode bayam asam brongkos kampung ada <tuk> udah ngaco 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 udah ngaco ya. udah kalah ya ah, ya. <tuk> <tuk> <Udah. Kacau. tuk> gue bener tumis tumis-tumis <tuk> apa? <Ngantun. Nanti> udah <tuk> <ada>. <tuk> Tumis tuh jadi cara masaknya Oke, gimana? Juga, ya. Oke Tio, kamu berhasil mendapatkan special package dari Nivea Men. Ada Nivea Men Extra Bright Dark Spot Minimizer dan Nivea Men Cool Kick. Pencet kamera itu tuh. Nih, Nivea Men Cool Kicknya ada, ada Extra Bright Dark Spot. Mana nih? ini dia? Oh, dan juga jersey Real Madrid, ya. Biar akhir tahun tetap kece dan wangi oh. walaupun yeah. di rumah aja. Ini masih ada satu pemenang lagi? Ada telepon lagi? Iya. Yeah. Nah, tadi Tio sudah menang. Sekarang ada satu lagi nih. Kita coba telepon ya. Dengan Randy. Halo, Randy. Halo. 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 Ya. Halo. Randy. Randy. Ini kita lagi main memori, ya. Jadi misalnya gue ngomong bebek, okay. Vincent. Bebek, ayam. Kamu bebek, ayam, kebo, gitu ya. Jadi diinget-inget sebelumnya apa, ya. Ready, iya, oke, okay. iya, ternya apa? Andi, Karena bawa, anjir, tuh angka, angka oke, okay. <laughs> angka, 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 om angka, tujuh angka, 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 bebek bebek <laughs> <laughs> angka, angka, Randy, angka, angka, angka. Gua suap nih mata lo. Oke. Okay. Angka ya, tujuh, lima, tujuh, lima, empat, gitu ya. Ulang ya, Randy ya. Oke. Okay. Dengerin, okay. Raya, dengerin dulu, dengerin, dengerin. Mau kan, jersey yeah. Real Madrid, gua yeah. selengkat lo, yeah. ya. Oke. Okay. Mulai lagi desa. Dari gua, angka enam. 6, 1 ah. Randy 3 Sebut oh, lagi, 6, 1, 3, 1 3, 3 gitu 6, 1, 3 gitu, Ren Oke, okay, kita pindah aja ya Kita ganti, jangan angka deh Oke, okay, uh, pohon, po, pohon po, po, ya, pohon, pohon, ya Jadi ya, gue dulu ya, beringin Beringin rambutan Ayo, Randy Beringin Oke, okay, Randy, menang dulu yeah. ya Selamat, Randy <tuk> ya 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 okay. nah, ini karena karena jatuh jatuhnya <tuk> uh, apa namanya uh, kita membantu orang yang belum udah <tuk> ya <tuk> jangan <tuk> gitu jangan gitu juga ya, ya ini kamu mendapatkan dapatkan spesial pakai dari ini via ya. ini karena usahanya kita hargai yeah. ya, usaha ya, usaha ya. apa kan usaha apa ya. nih ya udah lah. kamu nih ada nih oke ini extra bright dark spot minimizer dan juga ini via cool kick yes biar kita tetap kece dan wangi walaupun di rumah aja oke dan juga jasir almani ya selamat buat para pemenang yang nggak berhasil telepon sama kita Jangan bersedih nih Viamen masih punya banyak hadiah Ada saldo elektronik senilai rp ribu rupiah Buat 500 orang pemenang Ada 10 smartphone Redmi Note 9 Pro 7 unit Smart TV 32 inch 28 unit headphone gaming Razer Kraken X 10 pieces uh, jersey Real Madrid yang udah ditandatangani Dan ada 5 unit laptop gaming Asus ROG Strix uh, wow, sebagai that's. grand prize Ya ini jersey-jersy ditandatangani langsung oleh uh, pulung ya jadi uh, <laughs> <laughs> Caranya bagaimana? Besta. Caranya beli produk Nivea men face wash dan juga deodoran Nivea men varian dan ukuran apa aja? Ya, upload, upload, upload struk pembelian produk Nivea men ke official WhatsApp Nivea. Nih perhatikan ya di 0821 1171 1788 sekali lagi 0821 1171 1788 nih ada di sini nih ya. Formatnya yep. hashtag menang bareng Nivea men nama Hashtag Jenis Kelamin, Hashtag Nomor Handphone, Hashtag Nomor KTP, Hashtag Toko Pembelian, Hashtag Kota Tempat Pembelian Nih ya, ya. ada di sini ada di layarnya. nih ya. hadiahnya, cek info lengkapnya di Instagram At Oke, Underscore ID Nah terakhir sama Iga Masardi Iga apalagi next project yang akan dilakukan oleh seorang Iga Masardi eh uh, uh, pasti sih gue lagi, apa ya, gue lagi menyiapkan sebuah EP buat project Solo Oh, oke, okay. okay. perajak Solo gitu dan musiknya uh, kemarin kan gue sempet sempet ngerilis satu album ambience kan atas mm -hmm. nama perajakan namanya Sagasmi Dair mm -hmm. itu emang isinya ambien, musik ambien gitu. Nah mm -hmm. terus si Sagas Dair ini akan gue bikin satu EP cuman EP-nya ini full band dan mm, noise rock. Oke. oke. Baru suaranya? Baras suaranya belum, gue gak boleh cerita sama anak-anak soalnya oh, ini. Oh, iya, iya, oh, iya, iya, super, iya, iya. Super, super, Tapi ada, iya, iya. ada, ada sebuah... Planning besar. Uh, planning besar. Ada. Asik. Dinantikan kalau gitu. Baras suara sukses buat... Thank you. Good luck, Iga, Iga Masardi yeah. oh, Thank you so much Terima datang ke Thank you. Terbaik, Iga Masardi Om Leo, Om Leo yes. in, always in. Yeah. Never out. Yeah. Terbaik kalian. Never out. Hmm. Eh. <laughs> Semua yang terbaik buat Iga Masardi Adi. Yeah. Yeay! Terima kasih. Semuanya bisa dan